tentang kekeringan di Gunung Kidul. Sebenarnya Gunung Kidul itu kalau di mana-mana lebih terkenal loh pantainya yang cantik, tapi sebenarnya di balik itu ada kepiluan, kekeringan. Nah, saya tertarik untuk mendokumentasikan perjuangan seorang Simba namanya Mbak Noto, dan saya mengikuti kesehariannya, dan saya bukan di sini. Dalam studi cahaya ini luar biasa, saya kira ada rekaman suasana memang yang paling tidak mudah, saya kira di fotografi ataupun di seni lainnya, bagaimana kita menggapai, berinteraksi sampai ada pengendapan dan jatuh cinta secara totalitas. Nah, proses dan proses, nah, dengan totalitas itu saya kira punya sensitivitas untuk bisa menangkap idea ataupun momen tesis barangkali cahaya. Pameran malam hari ini buka. Ya. Beberapa pameran
zaman sekarang banget yang lanjutin gitu di anugerah zaman sekarang. Saya mengucapkan selamat ke komunitas Walking Home and Healing Pain atas diadakannya pameran foto yang menarik ini, luar biasa. Hai, nama saya Rama. Hai, nama saya Amir. Ya, festival ini, pameran ini menurut saya itu menunjukkan sebuah karya seni fotografi yang memiliki makna tersendiri dari foto-fotonya. Seperti itu contohnya foto warna dan seperti foto di ibu kota. Jadi setiap foto tersebut mengandung arti yang berbicara. Ya, saya sangat mengapresiasi pameran seni foto ini karena menurut saya foto ini telah menggambarkan sebuah realitas sosial yang begitu bagus dan dilihat dari beberapa sudut pandang berbeda, dan di dalam peran lakon foto ibu kota itu terlihat sangat indah dan menawan. Selamat untuk komunitasnya telah mengadakan ini pameran fotografi yang nanti kedepannya semoga bisa lebih. Pesan saya yang terakhir, kesisian saya lupa. Jadi ketika melihat foto kayak gini memang menarik sekali, artinya kan wacana untuk saya sendiri bahwa penangkapan dalam sisi fotografi itu mungkin menarik untuk saya, karena kan saya di serupa itu, jadi di serupa dengan media yang beda. Jadi terus terang ya, saya mencoba menikmati dengan selera saya. Untuk masukan saya sendiri sih, untuk fotografi itu pamerannya sangat beda dengan serupa ya. Serupa kan begitu rutin dan banyak komunitas yang aktif di pameran, jadi mungkin perlu sekali teman-teman fotografi untuk bikin pameran seperti ini, karena kan masyarakat untuk tahu bahwa pameran fotografi yang fine art-nya penting. Kalau saya sih mungkin karena berubah dengan serupa ya, dan yang pas banget ini menarik, artinya kan ada dimensi berbeda di mana membicarakan serupa senimannya dan sisi fotografi gitu. Artinya kan ada proper apa yang serupa itu apa ya, pasal Marvel itu bisa, di foto ini bisa menggambarkan bahwa sisi kesenimannya sih si perupanya sendiri. Mungkin kalau bisa kesel di saya. Selamat buat pamerannya Sedikit Cahaya. Terus semangat untuk teman-teman. Bye.